Pakej rangsangan ekonomi diumumkan Tun Dr. Mahathir dalam masa terdekat bagi mengurangkan impak penularan COVID-19. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dalam kenyataannya berkata, sebelum ini pakej rangsangan ekonomi dijadual diumumkan Khamis ini. Menurut kenyataan itu lagi, pengumuman itu akan dibuat oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri Interim pada tarikh yang akan ditentukan. Kementerian Kewangan dan beliau sudah memuktamadkan pakej rangsangan ekonomi pada Ahad lalu untuk dikemukakan kepada Perdana Menteri keesokan harinya sebelum beliau meletak jawatan. Guan Eng ketika ditanya mengenai mesyuarat dalaman yang diadakan di Ibu Pejabat DAP enggan memberi sebarang ulasan. Beliau memperkongsikan mesyuarat yang berlangsung hampir satu jam. Dibangkitkan oleh Tun semasa saya jumpa dia pagi ini. Itu hanya kerana ada banyak press yang tanya saya. So ikut statement saya lah. Bukan itu saja. Saya ikut statement saya. Tolong. Adalah tentu ada itu perkara yang dibincang, tapi kita nak bagi mesyuarat lain. Antara pemimpin DAP yang hadir termasuk Timbalan Setiausaha Agong DAP Teresa Kok dan Nga Koming, Timbalan Presiden DAP Gobin Singh Dio selain penasihat parti itu Lim Kiat Siang.